Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara untuk memasang fret. Jadi, setelah kemarin kita pasang cangkulan senar, kali ini kita akan memasang fret. Oke, untuk itu, apa saja alat yang akan kita butuhkan? Pertama tang, kemudian ini ada gergaji untuk ngasih tanda, kemudian pukul, dan nanti lem G. Nah, ini fret, kebetulan saya beli yang masih panjang. Selanjutnya kita ikuti bagaimana caranya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pertama kali kita ukur ini fret ya, kemudian kita kasih tanda, kita sesuaikan panjangnya, iya, kemudian kita potong. Iya, ini sudah terpotong, tinggal kita pasang. Kemudian kita pukul. Selanjutnya sudah saya potong, tinggal nempelkan, kita pasang. Ya. Terus sampai selesai. Pokoknya sampai selesai. Kemudian kalau sudah dirasa pas, sudah rata, rata betul ya. Terus kita perkuat pakai lem. Terus kemudian kita terakhir kita kikir. Mungkin kita potong dulu ya videonya. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai ya pemasangan daripada fret. Ini sudah semua sudah rata. Terus kemudian kita kikir, sudah selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.